Sam 9 nanti akan buat second team, iaitu Sam 9 Academy. Sam 9 Academy dia macam second team je lah, tapi aku cakap lah diorang tak nak buat nama Sam 9 Gang, so aku buat je lah Sam 9 Academy, nama lain. Sam 9 Academy tu basically team yang kedua untuk Sam 9. Dan nak masuk Sam 9 Academy tu tak adalah mudah, susah juga. Sebab aku memang akan tapis orang untuk dapatkan sebab untuk dapat duduk dekat Sam 9 Academy tu. Sebab Sam 9 Academy tu ada gaji of course. Tapi satu team je lah, satu team yang under aku. Yang team-team lain yang bawah-bawah dia tu tak ada gaji, tapi ada certain tournament yang macam korang, kalau korang layak dekat tournament tu, korang akan dapat. Biasalah macam pergi sana sponsor hotel ke apa. Lepas tu kalau korang menang lagi dapat allowance lah. So macam tu lah. So gaji tak ada, tapi yang academy tu ada gaji. Tapi bila korang masuk seminar academy tu, korang akan ada peluang. Contoh korang memang perform dekat PMNC ke PMPL kan. Contoh PMNC betul layak PMPL. Kalau korang betul-betul perform, korang boleh ada peluang nak masuk Sam 9. Sam 9 yang atas tu lah, yang dengan Putra, Deb semua tu ada peluang. Dan siapa-siapa yang dekat Sam 9 tu yang tak perform akan diturunkan ke Academy. Dia macam tu. Dia macam kita orang ada Division 2, Team Division 2. macam tu. Mudah kalau ada kabel tak? Aku memang kali ni aku tak akan cari, aku tak akan kabel tu memang aku tolak tepi. Aku memang akan cari bocah-bocah. Untuk akademi ni memang aku akan cari bocah-bocah. Aku nak mencari bocah. Tak takut turun division ke? aku sendiri yang handle akademi tu. Apa hal aku yang kena turun division? Aku memang dah turun dah sekarang ni. Had umur bawah 20 lah. Tapi kalau 20 lebih, kalau power okey je. Bawah 20. Aku memang tak ingat aku bawah 20 lah. Tapi kalau atas 20, tapi kalau boleh main, memang power betul-betul macam bocah, aku tak kisah. Umur tu bukan segalanya. Tapi itulah, bila dah umur tinggi ni macam tu lah. Reaction dah kurang lah, macam tu lah. Nak masuk akademi ni kena berapa? Tak kisah pun. Macam mana nak try out? Nanti saya tak tahu lagi macam mana. Sebab benda ni belum di finalize. Tapi itulah.